Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Anissa Hidayah, NIM D1B120270, program studi S1 Farmasi Alih Jenjang, kelas 06G. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan spesimen. Yang pertama, spesimen sperma. Sperma atau biasa disebut dengan spermatozoa merupakan sel gamet dari laki-laki yang memiliki panjang sekitar 50-60 mikrometer. Spermatozoa merupakan sel yang sangat terspesialisasi dan padat yang tidak lagi mengalami pembelahan dan pertumbuhan. Adapun cara-cara memperoleh sperma ada 5. Yang pertama, masturbasi. Masturbasi merupakan kegiatan menggosok kemaluan laki-laki sampai terjadinya ketegangan dan mencapai klimaks. Yang kedua, coitus interruptus adalah kegiatan menghentikan berhubungan ketika akan keluarnya sperma. Yang ketiga, coitus condomatosus, yakni dengan cara menampung sel sperma di dalam kondom. Namun hal ini tidak dianjurkan untuk pengobatan, karena zat yang ada kondom dapat mempengaruhi hasil laboratorium dari sperma tersebut. Yang keempat, vibrator. Menggunakan alat vibrator ini, cara kerjanya hampir sama dengan masturbasi. Yang kelima, reflux pasca sengaba. Dengan cara menampung sel sperma yang telah masuk dalam vagina. Namun, cara ini juga tidak dianjurkan karena sperma dapat bercampur dengan sel cairan lain yang ada dalam vagina, sehingga hasil pemeriksaan tidak akan akurat. Cara pengawetan spesimen sperma dengan menggunakan metode freeze drying. Sampel dimasukkan ke dalam wadah khusus, kemudian dibekukan pada suhu -80 derajat Celcius. Kemudian disimpan di dalam desikator pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 minggu. Cara pengambilan sperma. Yang pertama, puasa seksual selama 2-7 hari. Yang kedua, wadah yang digunakan bersih dan terbuat dari logam, plastik atau karet. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan maksimal selama 1 jam. Yang keempat, sampel atau sperma tidak boleh disimpan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Faktor-faktor pencetus. Yang pertama, pengaruh suhu terhadap spermatozoa. Peningkatan suhu sebesar 2 derajat dapat mendegenerasi epitel tubulus uniterus. Yang kedua, kriptokinisme adalah kegagalan testis turun dari abdomen ke dalam skrotum. Yang ketiga, pengaruh jumlah, morfologi, dan kualitas sperma. Normalnya, sperma keluar sebanyak 120-400 juta dalam sekali keluarnya. Yang keempat, terpaparnya bahan-bahan tertentu yang membuat berkurangnya produksi sperma. Adapun pengobatan yang dilakukan yakni berhenti merokok, olahraga secara teratur, kurangi konsumsi alkohol, dan batasi penggunaan ponsel. Diagnosis pemeriksaan meliputi bentuk atau morfologi sperma, jumlah sel sperma, pergerakan atau motilitas sperma. Jumlah, bentuk, dan pergerakan sperma yang tidak baik atau yang tak normal dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Yang kedua adalah spesimen urin. Urin adalah hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan oleh tubuh melalui saluran kemih, khususnya di sistem urinaria. Tujuan pemeriksaan urin biasanya karena tes kehamilan, diagnosa penyakit, mendeteksi zat asing, atau pemeriksaan kesehatan secara rutin. Adapun jenis-jenis pengambilan urin, yang pertama urin sewaktu, urin pagi pertama, urin pagi kedua, dan urin 24 jam.
urin yang telah ditampung sebaiknya segera diperiksakan, karena jika lebih dari 2 jam, urin tersebut dapat terkontaminasi dan dapat berubah strukturnya. Adapun pengawetan dari urin, urin yang telah ditampung akan berubah strukturnya karena adanya bakteri. Untuk mencegah hal tersebut, urin baiknya disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Salah satu penyakit yang memerlukan pemeriksaan urin yakni diabetes mellitus. Adapun gejala dari diabetes mellitus yakni sering merasa lapar, berat badan turun, sering buang air kecil, pandangan kabur, kemudian sering merasa haus. Adapun faktor-faktor pencetus yakni terinfeksi virus, kelebihan berat badan, faktor usia, dan pernah mengalami atau pernah didiagnosa mengidap DM sebelumnya. Adapun pengobatan DM dibagi beberapa golongan obat. Yang pertama obat golongan sulfonilurea, yang kedua obat golongan biguanid, terapi insulin, penghambat alfa glukosida, penghambat DPP-4 atau dipeptil peptida, penghambat SGLT2 atau sodium glukosida. Ketiga adalah spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan yang menggunakan sampel darah yang diambil dari beberapa bagian tertentu di dalam sisi tubuh kita. Pengambilan darah terbagi atas dua macam, yakni darah kapiler dan darah vena. Darah kapiler pada orang dewasa diambil pada ujung jari atau anak daun telinga, sedangkan pada bayi atau anak diambil pada ibu jari, jempol kaki, dan di tumit. Yang kedua, darah vena pada orang dewasa diambil melalui salah satu vena dalam fosa kubiti, sedangkan pada bayi digunakan vena jugularis superficialis. Nah, adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika pengambilan darah, yang pertama suhu, cahaya, pelabelan, pengemasan, dan transportasi. Kemudian penyakit yang memerlukan pemeriksaan darah dalam diagnosanya yakni seperti diabetes, malaria, kolesterol, dan tiroid. Nah, kita ambil contoh kolesterol. Kolesterol dipicu karena adanya gaya hidup yang tidak sehat, adanya faktor keturunan, dan adanya penyakit bawaan. Adapun jenis-jenis pengawet yang biasa digunakan untuk mengawetkan sampel darah tersebut ada ETA, natrium oksalat, natrium citrat, heparium, dan CPDA. Yang keempat adalah spesimen sputum. Sputum adalah lendir atau materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea, yang mungkin dapat dibatukkan, diludahkan, dan ditelan. Cara pengambilan sputum, yang pertama, pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari kerumunan orang atau di satu ruangan yang memiliki ventilasi yang baik. Kemudian pasien dengan keadaan atau posisi berdiri atau sedikit duduk dengan mencondongkan sedikit badannya ke depan. Kemudian pasien menarik napas dalam-dalam, setelah itu batuk sekuat-kuatnya. Adapun waktu pengambilan spesimen ada tiga. Yang pertama, dahak semalam. Ini dikumpulkan selama 24 jam, kemudian dahak pagi,
dan dahak sewaktu. Penanganan untuk pemeriksaan mikrobiologi yang pertama, pengambilan, penampungan, penyimpanan, pemberian label, dan pengiriman spesimen. Kemudian, wadah yang digunakan untuk menyimpan spesimen sputum, yakni wadah yang bermulut lebar, bertutup ulir, steril, dan tidak mudah pecah. Penyimpanan spesimen sampel yang telah diambil segera dibawa ke laboratorium untuk diperiksakan. Jika tidak, sampel diawetkan, disimpan di dalam lemari es atau disimpan di suhu 2-8 derajat. Jika tidak disimpan dalam lemari es dan ditunda pemeriksaannya selama 3 jam, diawetkan dengan CPC dan sodium klorida. Adapun penyakit yang membutuhkan pemeriksaan spesimen sputum yakni TB paru, abses paru, pneumonia. Yang kelima, spesimen feses. Pemeriksaan feses adalah cara yang digunakan untuk mengambil feses sebagai bahan pengobatan atau bahan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, E. coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengambilan feses yakni tempat yang bersih, kedap, dan terhindar dari urin. Pasien tidak mengkonsumsi barium, bismut, dan minyak sebelum pemeriksaan spesimen atau pengambilan sampel. Mengapa demikian? Karena bahan-bahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga hasil pemeriksaan menjadi rancu dan tidak akurat. Selanjutnya, paling baik jika dilakukan defekasi spontan. Kemudian untuk pasien konstipasi, diberikan saline septritik terlebih dahulu. Kemudian, wadah yang digunakan harus wadah yang baik, terbuat dari kaca atau bahan cari yang tidak mudah tembus dan menyesuaikan dengan tekstur dari feses. Kemudian, penyimpanan feses. Feses disimpan, feses kurang dari 1 jam dapat disimpan pada suhu ruangan. Bila 1 jam atau lebih, dapat digunakan media transport. Untuk penyimpanan kurang dari 24 jam, feses dapat disimpan pada suhu ruangan menggunakan media transport. Kemudian, untuk penyimpanan lebih dari 24 jam, feses disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Adapun alat-alat pengambilan sampel, yakni kita memerlukan sarung tangan, vaselin, spatel steril, lidi kapas steril, pot tinja, dan pengalas, dan tisu juga. Prosedur pengambilan feses atau pengambilan sampel terbagi 3. Yang pertama, pengambilan feses pada orang dewasa. Kemudian yang kedua, pengambilan feses pada orang dewasa yang tidak dapat defekasi sendiri. Kemudian yang ketiga, pengambilan feses pada bayi atau anak. Ya, kemudian cara penanganan spesimen feses. Untuk sampel feses yang digunakan untuk pemeriksaan bakteri harus segera dibawa ke laboratorium karena ada bakteri yang tidak dapat bertahan hidup karena adanya perubahan suhu atau temperatur. Yang kedua, untuk pemeriksaan parasit. Nah, sampel feses untuk pemeriksaan parasit diawetkan dalam larutan formalin. Yang ketiga, untuk pemeriksaan virus, spesimen segera dibawa ke laboratorium
tenggorok, dan tidak lebih dari 3 hari. Salah satu contoh penyakit yang memerlukan pemeriksaan feses yakni askariasis. Askariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Askariasis lumbricoides atau cacing gelang. Cacing gelang ini adalah parasit yang dapat berkembang biak dan tumbuh di dalam usus manusia. Adapun gejala dari askariasis ini terbagi atas dua tahap. Tahap pertama atau gejala awal yakni pasien mengalami demam, nyeri, batuk dan sesak nafas. Untuk tahap lanjut yakni pasien mengalami diare, mual, muntah, dan terdapat darah dalam ginjal. Kemudian nilai normal spesimen untuk pemeriksaan makroskopik jumlah 100-300 gram, 70% adalah air dan 30% sisa makanan berwarna kuning kehijauan, bau indol, dan tekstur agak lunak. Secara mikroskopik tidak ditemukan jentik atau telur cacing atau protozoa. Kemudian untuk pemeriksaan darah samar dinyatakan negatif ketika di dalam spesimen tidak ditemukan darah. Nah, pemeriksaan darah samar ini adalah pemeriksaan tambahan. Kemudian faktor pencetus terjadinya askariasis ini yakni bisa dikatakan karena gaya hidup dan sehat, kemudian faktor lingkungan yang tidak bersih, dan faktor usia. Biasanya yang mengalami askariasis ini adalah anak-anak di bawah 10 tahun karena mungkin tempat bermain anak-anak tersebut yang tidak bersih. Kemudian untuk pengobatannya biasanya dokter memberikan obat cacing seperti mebendazol atau albendazol. Untuk penyakit yang sudah tidak bisa ditangani dengan obat, dokter akan menyarankan untuk diadakan operasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.